Ini cara sederhana untuk kalau misalnya pas kita ada di tongkang, sekringnya meleleh karena bebannya terlalu arusnya terlalu besar. Jadi saya ganti 10 ampere pakai pius ya. Ini ya, sekringnya yang 19 ampere karena dia bebannya terlalu besar, jadi dia hangus sama tempat-tempatnya ini. Jadi ini saya coba langsung saya masukkan lagi ke sini, tapi dengan beban ampernya yang fuse-nya 10 ampere ini ya. Nah, ini bagi teman-teman yang nanti siapa tahu mogok gimana, cek sekringnya di sini. Di tempat fuse-nya. Ini ya. Cek sini ya. So, saya pasang. Kita start. Persiapan langsung 726.